Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview game yang lumayan mirip dengan Rocket League. Lumayan ya. Dia bisa dibilang ini Rocket League wannabe. Nah, di sini kita nggak bisa ganti-ganti mobil ya, tapi kita beli ya. Ini di sini ini mobilnya macam-macam dengan harganya 500.000, 120.000, bahkan pakai diamond ya. Emang ada yang beli ya? Nah, ini nah, kita pertama-tama pakai ya mobil yang biasa-biasa dulu lah. Nah, ini nitronya ya, kalian bisa, tapi kalau di nitro ini di Rocket League bisa diubah nggak ya? Kalau nggak salah itu cuman ininya loh, apinya loh yang bisa berubah di Rocket League itu ya. Nah, lalu aksesoris-aksesoris juga bisa di Rocket League ya. Nah, kalau lainnya bedanya lagi ini game ini ya. Dia story mode-nya itu memiliki berbagai macam mode nih. Battle Royale match, regular match, ataupun fast shooting match. Nah, mungkin bagi yang mungkin kita lihat dulu aja lah regular match-nya itu seperti apa ya, biar kalian nggak begitu penasaran ya regular match. Ya mungkin cuma masukkan bola dalam terus masuk gawang, tapi game ini agak berbeda. Why? Karena game ini menggunakan roket. Bukan lompat-lompat. Cuman sayangnya game ini tuh apa kekurangannya itu adalah dari segi musiknya. Kenapa sih dari segi musiknya? Ya habis musiknya gitu-gitu doang. Gol. Ya seperti biasa. Kalian nggak perlu ngegas, kalian cuma ini majuin ke depan, terus bunuh musuhnya. Ya di itu juga bisa, cuman di sini pakai spawn tuh main lama sekali. Kita bunuh aja deh. Oh, nggak bisa nembak, lagi cooldown. Masuk ya elah. Nah, kalau di Rocket League itu, kalau di Rocket League itu kan kita bisa masuk ke dalam gawang ya kan. Kalau ini enggak, kita cuman bisa apa namanya ya nyenggol sikit doang. Apa malah menaik ya elah, bego. Gol. Mungkin game ini masih dalam tahap perbaikan atau gimana, tapi kalau nggak salah downloadannya 500.000 deh. Yang buat resah itu dan gelisah itu soundtracknya itu loh, nggak berubah-ubah nih. Weh, komputer bangsat. Gol. Dish. Untuk bolanya di apa namanya? Diterbangkan ya, di roketin. First half. Oke, ada iklan. Langsung aja tabrak. Dush, tembak tuh, mati. Pakai boosternya. Masukin. Ya Allah, begonya. Susah-susah gampang gitu loh ngendaliin mobil ini. Karena kita nggak perlu pakai gas gitu loh. Kalau di roketnya pakai R2 kan. Lompatnya apa ya, lupa saya dulu. Rocket League. Rocket League wannabe, but it can be. I hate this soundtrack. Biru-biru itu darah kita, itu left point. Masuk, deng, tembak. Kini juga bisa PvP ya. Gol lagi. Juga bisa PvP. Aish. Wih, berani coy. Berani kasar lo ya. Tereren 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 tereren. Oh. Ya ampun. Dah, bunuh aja mereka. Ah, enggak bisa. Mampus kau. Enggak ada darah nih. Udahlah, menangin aja dah. Ini apa sih? Masuk. Ya Allah.
Nah, yang penting menang lah. Iklan. Oke. Aka, Aka siapa? Oke. Itu game yang pertama tuh regular match-nya kurang lebih ya mirip-mirip lah dengan game yang di PS ya. Lalu kalau misalnya fast shooting match ini kita dikumpulkan 9 bola secara berjejer gitu. Itu nanti dimasukin siapa yang cepat masukin bola dia yang menang. Maksudnya itu dari ke 9 bola itu. Jadi tidak ada respon lagi gitu bolanya. Oke, kita coba ya. Nice try, Highland Arena. 3, 2, 1, go. Langsung masuk, dish, tembak. Oke, goal. Go, 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 go. Hancurin. Tembak lagi. Buat mereka spawn. Masuk lagi. 3-0. Apakah ini akan menjadi 9-0? Ya ampun, ya Allah, nggak jadi. Hampus kok. Oh tidak. Ah, bangsat. Oke. Apa nih? Apa sih itu? Ini kamera bisa kalian ubah. Nah, nggak perlu tinting ke bola sama kayak di PS ya. 5, berarti masih ada berapa bola lagi ini? 5, 7 masih single bola. Oh, udahlah kita menang juga, Pak. Kita udah 5 bola. Meskipun mereka masukin mah tetap kalah. Ih, tinting bola yang dekat ngapa? Pentakil. Ye, yeah, masukin bolanya. Mana bolanya tadi? Eh, enggak ditinting susah. Ditinting bodoh bale. Ayo, bolanya masuk. Ah, kita tetap menang, Pak. Oke, okay, first half. We did it. Yeah, we did it. Ultra kill. Yeah. Iklan lagi. Pay to win ini. Nah, sisa satu bola. Oh, jadi harus 9 bolanya gitu ya. Oke. Okay. We could try. Dishing. Mah, meledakkan mereka. Ah, menang dah. Oke. Okay. Fuck you, man. Ah, tai lah. Ya Allah. Apa ini nih? Mampus. Aduh. Kontrolnya yang agak susah itu loh. Oke, okay, bye-bye. Goal. Nah, kalian harus masukin 9 bolanya. Oke. Okay. Yang selanjutnya adalah Battle Royale Match. Battle Royale Match itu kayak apa? Nah, kayak saya tunjukkan juga nih. Achieve MVP. Crush one enemy, win the match. Kalau nggak salah ini kita nggak pakai apa namanya ya bola, tapi kita battle-nya itu siapa yang bunuh paling banyak. Oh, pakai sistem eliminasi kalau nggak salah ya. Tuh kan pakai sistem eliminasi. Tuh pakai sistem eliminasi. Ya Allah. Tuh. Seperti itu Battle Royale. Regular match. No. Seperti itulah gameplay dari game yang katanya mirip dengan Rocket League. Ya, Rocket League wannabe, but it's too far from a B. Apaan sih ngomong apaan coba. Tapi menurut saya ini lumayan seru, cuman kekurangannya itu adalah ya musiknya yang selalu gitu-gitu doang gitu, Bah. Oke. Seperti itulah game dari Rocket, apa nih? Rocket Carball ya. Rocket Carball ya.
Ya, kalau misal diberi poin 10 per 10 itu saya akan kasih nilai 7 per 10. 7 per 10. Konsepnya bagus, cuma kekurangannya itu adalah controller dan music. Oke. Music itu bisa mengubah segalanya, oke. Video sampai di sini dulu, jangan lupa like dan subscribe, oke? Dukung kami untuk tetap berkarya di YouTube ini, dan jangan lupa komen dan share, kritik dan saran diterima, oke? Thanks for watching, selamat berkendara, bye.